يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير أما بعد. مسلمين مسلمات إني رحمتي الله. Kuliah kita pada pagi ini seperti biasa, kita akan sambung bacaan kitab Munyatul Musalli, dan insyaAllah pada pagi ini kita akan baca bahagian yang terakhir daripada tajuk ini, dan kalau ada kesempatan insyaAllah kita akan khatam kitab Munyatul Musalli ya, pada pagi subuh ini insyaAllah. Jadi tuan-tuan boleh tengok pada muka surat 36, kita sambung lagi tajuk kita yang berkaitan dengan beberapa kisah dan juga pengajaran daripada kisah-kisah raja dahulu, dan juga berkenaan dengan sifat zalim yang tidak sepatutnya ada pada seorang pemerintah ataupun kepada sesiapa sahaja. Baik, kita sambung cerita yang seterusnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan cerita, cerita ni makna cerita lah, bahwasanya Kisra Anusharawan adalah baginya guru mengajar ilmu adab akan dia, hingga masyhur ia pada ilmunya. Maka dipukul akan dia oleh gurunya pada suatu hari dengan ketiadaan dosa, yakni tiada kesalahan. Maka menaruh marah pada hatinya. Jadi dia simpan perasaan marah di dalam hati dia. Maka tak kala baik ia kerajaan baginya, yang ni apabila dia naik menjadi raja. Maka berkata ia bagi gurunya, apa yang menanggung akan dikau atas memukul akan daku pada hari begian dan begian dengan zalim jua? Maka kata gurunya, tak kala adalah engkau, aku lihat akan dikau sangat gemar pada ilmu, aku harap bagimu kerajaan. Kemudian daripada bapa engkau, maka aku kasih, aku rasa akan dikau pada zalim, supaya jangan engkau zalim akan seseorang. Maka berkata ia Anusharwan, zah zah, yakni elok elok. Baik, cerita yang pertama, cerita yang seterusnya ya. Dia kata satu kisah tentang Raja Parsi. Gelaran bagi Raja Parsi dipanggil Kisra ya. Raja Parsi ini digelar dengan Kisra. Ini semua, siapa yang jadi raja akan dipanggil sebagai Kisra. Siapa yang jadi raja negara Parsi, kerajaan Parsi, dipanggil Kisra. Kalau orang yang memerintah Mesir dipanggil Fir'aun. Ha, dah. Ya. Kisra. Ha, Kisra ni ialah gelaran bagi pemerintah kerajaan Parsi, satu kerajaan yang purba dan kerajaan yang besar ya, pada zaman dahulu. Jadi Kisra ni nama dia Anusharwan, nama dia. Itu nama dia dalam bahasa Parsi, Anusharwan. Baik, dia kata adalah baginya guru mengajar ilmu adab. Jadi dia ni sebelum dia jadi raja, anak-anak raja ni akan diberikan ilmu pengetahuan
anak raja ni, kalau kata dia mengaji ni, guru memang mengajak di rumah dia lah. Ataupun kadang dihantar ke rumah guru macam tu, mengaji secara peribadi. Dia jadi kalau raja ni dia mengaji seorang-seorang dia. Macam tak, kita tak, kita ni satu kelas tu 30 orang ke 40 orang kan, satu guru. Dia ni guru seorang nak murid seorang. Tu raja. Sebab tu tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi mengaji, tuan-tuan seorang je anak murid. Macam ni. Macam anak raja dah. Dia tumpu kita 100% guru tu. Boleh tak? Jadi untung kalau mengaji seorang dengan apa nama guru kita tu. Standard macam anak raja. Baik. Dia kata ada seorang guru yang mengajak dia, mengajak ilmu adab. Adab susila, adab sopan, ilmu moral. Dia seorang ajak. Dan dia ni terkenal dengan ilmu tersebut. Baik, jadi satu hari waktu ni dia belum jadi raja lagi. Dia masih putera raja, anak raja. Satu hari guru dia pukul dia. Rotan dia. Tanpa ada apa-apa kesalahan. Tak ada kesalahan apa-apa. Dia tibai bagi. Ada guru dia tu. Tak apalah. Anak raja. Dia pun, dia kata, maka menaruh marah pada hati dia. Dia simpan perasaan marah dalam hati dia ni. Ni ni, Anu Syarwan ni. Dia tak jadi anak, dia tak jadi raja lagi. Dia simpan perasaan, dia ingat guru dia. Dia anak raja. Tuan-tuan. Ya. Tok Sah kata ni, Tok Sah dia kata dia ni, kan, anak raja, orang biasa pun. Guru dia, dia tibai sekejap lagi balik kereta jahanam lah. Nak jadi guru pula ni, Tok Sah beli kereta baru. Beli second hand. Ataupun bawa pergi kereta second hand. Dia nak jahanam pun tak apa. Dia tak berasa sangat. Kan. Itu dia. Ya. Nak pukul, nak rotan kena fikir 3-4 kali. Sagi kita rotan anak di, di jalan apa keluar sagi ni, orang pukul dia pula. Pak dia main tibai kat atas pula. Ya. Jangan kira lah ni. Ni dia simpan ni, marah. Maka tak kalah baik ia kerajaan baginya. Maknanya bila dia naik menjadi raja. Ya. Dan elok dan menjadi pemerintah. Maka berkata ia bagi guru dia, panggil guru dia mai. Dia jumpa balik guru dia. Simpan lah. Kan? Apa yang menanggung akan dikau atas memukul akan daku pada hari bagian dan bagian. Dengan zalim juga. Dia kata zalim. Betul lah, pasal tak salah apa. Tiba-tiba dia pukul. Guru dia tu. Dia zalim lah. Kita yang ada kesalahan ni pun kita pukul anak murid kita pun sakit kena balik. Ni tak ada kesalahan, dia raja. Kalau anak raja, tuan-tuan jangan tanya. Ya, kalau anak raja ni, kalau kita pukul, apa jadi? Ni dia anak raja. Ni pak dia bagi izin lah. Baik. Dia tanya balik pasal apa pukul dia. Masa dia dulu ni, masa dia duduk mengaji tu pada hari yang tertentu, hari bagian, tarikh bagian ni, dia boleh habang pula. Ingat ni, simpan perasaan. Dia kata pukul itu tanpa ada sebarang alasan, secara zalim, tak ada kesalahan apa-apa. Maka kata gurunya, tak kala adalah engkau, aku lihat akan dikau sangat gemar pada ilmu. Aku harap bagimu kerajaan. Maknanya guru dia jawab, waktu aku lihat kamu ni menjadi raja, belajar, aku lihat kamu ni sangat berminat tentang ilmu, berminat sungguh. Ya, kamu sangat apa nama menyukai ilmu. Dalam banyak-banyak anak raja, dialah yang gemar dan kasih kepada ilmu. Jadi aku harap kamu akan menjadi seorang raja menggantikan bapa kamu.
Dia kata kepada Anusharwan, jadi maka aku kasih, aku rasa akan dikau pada zalim, supaya jangan engkau zalim akan seseorang. Jadi dia kata, aku bila aku tengok, ya tuanku lah, aku tengok kamu ni akan menjadi raja satu hari nanti. Dia tok guru dia kata boleh cakap macam tu lah. Tak ada berprotokol-protokol dah. Dia tok guru. Kan? Jadi aku tengok ni, satu hari nanti hang ada potensi menjadi raja. Sebab hang suka pada ilmu. Boleh ganti ayah hang. Maka, aku nak cuba nak bagi hang rasa tengok. Nak bagi hang rasa bagaimana perasaan hang apabila dizalimi oleh orang lain sebelum hang jadi raja. Nak bagi rasa zalim ni, contohnya kata ya, tadilah kita buat tanpa sebab. Apa macam tadi dia rasa zalim, kata tok guru dia pukul, bukan dia buat salah apa. Dia ingat sampai bila-bila. Dia ingat sampai dia jadi raja, panggil tok guru dia pi habaq pula, bukan ke hari tu kan. Tok guru dia tak boleh jawab. Zaman dululah habis kepala. Zaman dulu. Kan, zaman lah tak tahulah macam mana kan. Zaman dulu, zaman lah tangkap lah. Menghina raja apa. Yang ni, habis kepala. Zaman dulu. Undang-undang zaman dulu. Ya. Raja tu diduduk di atas undang-undang ni. Dia nak buat apa saja, ikut suka dia. Baik. Jadi dia kata, aku nak bagi hang rasa. Nak bagi rasa, kata periknya. Apa nama bila dizalimi. Kan? Orang akan ingat bila kata dia dizalimi. Supaya apa? Supaya jangan kamu menzalimi orang lain bila jadi raja nanti. Jadi Anusharwan kata apa? Dia kata zah. Zah ni bahasa Parsi. Zah-zah ni maknanya elok-elok. Dia kata elok-elok-elok. Itu bahasa dia. Ini satu pengajaran yang kita boleh ambil lah daripada kisah ni. Kisah nak jadi raja pun dia kena belajar adab-adab apa semua. Dia kena belajar. Dia kena tahu apa nama ni. Adil itu dan juga zalim itu benda-benda yang sifat yang baik bagi seorang raja, sifat yang negatif bagi seorang raja. Dia kena tahu. Yang negatif kena tahu juga. Supaya baik dalam pemerintahan dia. Dia ingat-ingat dia bila dia jadi raja tu, ya, rakyat ni tak boleh buat apa-apa kan. Berapa banyak kerajaan yang runtuh kerana raja dia tu gagal, ya, memerintah dengan baik, menjaga rakyat dia. Berlaku revolusi, contohnya macam Perancis kan. Jadi negara Cina dulu habis satu dinasti tu, dia tak puas hati mai dia sini jadi raja. Dia kena fikir benda tu. Habis lah. Maka setengah raja yang dahulu disurat pada hamparannya akan syair ini. Ya, ini cerita pasal apa? Sifat zalim. Dulu yang paling banyak kita bincang ni tentang sifat adil. Itu sifat yang positif yang patut ada pada seorang raja, yang wajib ada pada seorang raja. Yang ni nak cerita sifat negatif. Sifat apa? Sifat zalim yang patut dielakkan daripada seorang raja. Wajib dielakkan daripada seorang yang memerintah ni. Baik. Dia kata setengah raja yang dahulu kala, dia tulis pada hamparan dia. Tempat dia nak tidur. Ya, hamparan tu. Dia tulis syair ni. Baik. Syair ni maknanya dua bait syair dia tulis nak bagi peringat. Ya. Mana syair dia? Dia kata la tazlimanna idza ma kunta muqtadira. Fazzulmu masdaruhu yufdi ila an-nadam. Tanamu 'aynaka wal mazlumu muntabihun. Yad'uka 'alayka wa 'aynullahi la tanam. Baik. Artinya jangan kamu zalimkan orang
apabila ada kamu kuasanya, maka zalim itu tempat keluarnya membawa kepada menyesal. Tidur dua mata engkau, yang kena zalim jaga, ia meminta-minta, ia meminta doa atas engkau. Dan ainullah, ainullah, ain ni makna mata asalnya, yang ni penglihatan Allah Ta'ala tu tiada tidur. Mana Allah Ta'ala dia tak tidur, ya, Allah Ta'ala akan ingat. Ha, jadi dalam syair ni dia sentiasa tulis, ditulis pada hamparan dia, tempat dia nak tidur. Setiap kali dia nak tidur, dia tengok. Ha, syair ni dia faham dah. La tazlimanna idza ma kunta muqtadira. Jangan kamu menzalimi orang bila kamu ada kuasa. Ha, itu bahasa dia. Fazzulmu masdaruhu yufdi ila nadami. Kerana zalim itu ialah sumber bagi membawa kepada menyesal. Zalim ni akhirnya dia akan menjadi menyesal. Tanamu aynaka wazzulmul muntabih. Mata kamu tidur tetapi zalim, orang yang dizalimi sentiasa beringat. Ingat apa yang kita buat dekat dia. Yad'uka 'alayka wa 'ainullahi la tanan. Orang yang dizalimi ni sentiasa berdoa kecelakaan ke atas kamu, dan Allah Ta'ala tidak sekali-kali tidur. Allah Ta'ala dengar permintaan doa daripada orang yang dizalimi, akan Allah Ta'ala kabulkan. Ha, peringat ni, dia nak buat zalim ke orang, dia baca ni tak jadi. Ini sebagai sumber, orang panggil apa, inspirasi dia lah, orang panggil zaman law lah, kan? Bukan sumber inspirasi, dia tengok tu sebagai apa, suatu amaran kepada dia. Dia tengok, ha, nak tidur je, esok pagi dia nak buat kerja, dia nak memerintah, dia tengok baik syair ni, dia fikir balik, dia tak mari nak buat zalim, dia kena fikir. Ya, ha, tu orang raja dulu-dulu tu dia. Baik. Dan kata syair pula yang kedua, dia kata apa? Atahza'u biddu'ai wa tazdari. Atahza'u biddu'ai wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'a addu'a'u. سهام الليل نافذة ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. Baik. Maksud dia, kamu mudah-mudahkan akan doa dan kamu permain-main akan dia, dan tiada kamu ketahui dengan apa yang memperbuat oleh doa anak panah malam sangat lulus, dan tetapi baginya masa dilakukannya. Baik. Ha, ini terjemahan bagi bait syair yang kedua. Dia kata apa? Kamu mudah-mudahkan doa dan kamu permain-mainkan akan dia. Kata syair yang kedua. Ya. Jadi adakah kamu berani bermudah-mudah dengan doa orang yang dizalimi itu? Kamu hanya permain-mainkan doa orang yang dizalimi. Ha, jangan, dia kata. Adakah kamu berani? Dalam kataan syair dia kata. Wa ma tadri bima sana'ad du'a, dan tiada kamu ketahui apa yang memperbuat oleh doa anak panah malam sangat lulus. Maksud dia apa? Kamu tak tahu apa yang dilakukan oleh doa ni. Doa ni sangat mustajab. Doa orang yang kena zalim ibarat anak panah yang dilemparkan pada waktu malam itu, yang menepati sasaran dia, segera sampai kepada sasaran dia dan akan terlaksana
tugas dia. Anak panah dia ibarat macam anak panah, bila dilepaskan daripada busur, kena kepada sasaran, begitulah doa. Ibarat anak panah malam. Maknanya Allah Ta'ala akan segera mustajabkan doa, sebagaimana segera keluarnya anak panah pada busur mengenai sasarannya. Macam itulah doa orang yang mustajab keluar daripada mulut orang yang berdoa itu, orang yang dizalimi, akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, kena pada orang yang zalim itu. Kena, jangan buat zalim. Kita doa saja, barang betul kita ni dizalimi, dia akan kena. Jangan dah fikirlah kita nak buat zalim dekat orang ni, orang doa dengan kita habis, naya kita. Baik. Tetapi baginya masa dilakukannya, walaha amadun walil amadin qidha'u. Dia kata baginya, bagi doa ini, masa yang dilakukannya. Ya. Maknanya akan diperkenankan oleh Allah satu ketika nanti. Walil amadin qidha'u, dan bagi masa itu ada kesudahan dia. Bila ada masa, dia ada deadline dia. Suhani makna deadline. Ada deadline, time tu kena. Allah Ta'ala putuskan, Allah Ta'ala bila kata dia berdoa sampai masa Allah Ta'ala kabulkan, dia akan kena pada waktu itu. Tu deadline dia. Baik. Ini antara kita kata syair-syair yang sentiasa raja-raja ni dia peringat. Dia tulis. Dia tengok supaya menjadi sebagai apa, amaran bagi diri dia, kerana tak ada orang yang di atas dia nak bagi amaran. Sebab tu nak jadi raja ni dia kena dididik daripada dalam istana ke, oleh guru-guru yang betul-betul mendidik dia menjadi seorang raja yang baik. Sebab di atas dia esok ni tak ada dah. Ada lagi tak hak atas dia? Tak ada dah kalau jadi raja. Kerana dia di atas apa nama undang-undang. Siapa dia yang nak ambil apa nama ni? Itu kata beza raja dengan khalifah. Khalifah dia memerintah, dia ada syura dia. Dia gelong, syura dia boleh ambil tindakan. Dia kono saja, syura boleh ambil tindakan. Faham? Kalau raja tak ada, dia di atas. Sebab tu raja ni dia kena didik, dididik dengan sebaik-baik didikan. Kalau salah dididik, dia nak jadi raja, oh naya rakyat, rakyat akan naya. Rakyat susah. Baik. Cerita yang kedua pula. Ini cerita yang pertama tadi lah. Cerita sebelum ni banyak lah. Untuk yang untuk tajuk kita, ataupun kita panggil kaitan dengan sifat zalim ini. Okey, yang keduanya, dan tak kala menzalim oleh Ahmad bin Talun. Ini kisah yang terakhir dah. Ya. Tak kala menzalim oleh Ahmad bin Talun. Ahmad bin Talun ni dia seorang raja yang merintah Mesir dan Syam. Ahmad bin Talun ni raja yang memerintah Mesir dan Syam pada kurun kedua hijrah. Kurun kedua dia merintah, makna dia lahir pada tahun 220. Dia merintah pada waktu tu lah, mana waktu zaman ini zaman Imam Syafi'i kita. Kalau kita kata dalam bab fiqah, dia merintah Mesir masa tu. Baik. Okay, nah? Jadi Ahmad bin Talun dia seorang raja. Dia memerintah Mesir dan Syam. Dia kata apa? Tak kala menzalim oleh Ahmad bin Talun daripada ia mengerjakan adil, berteriak segala manusia daripada zalimnya. Itu dia. Jadi Ahmad bin Talun ni
Dia ni bila naik jadi raja di awal pemerintahan dia tu, bila naik jadi raja dia zalim. Tahun 200 Hijrah tu, tuan. 200 Hijrah ni tuan kena ingat. Ya, dia masih lagi duduk di dalam fatrah ataupun dalam kurun yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam kurun itu sebaik-baik umat, sebaik-baik salafus soleh. Nabi sebut di dalam suatu hadis, afdalul quruni afdalul qurun qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Nabi kata sebaik-baik qurun ialah qurun aku. Nabi kata, maka kita kena tahu qurun ni dia merujuk kepada satu tempoh masa. Qurun dalam bahasa Arab, bila sebut qarnun dalam bahasa Melayu kita panggil qurun, K-U-R-U-N, ya. Bahasa Arab qarnun, qafranun, dia punya kata majmuk dia qurunun. Kita ambil hak yang kata majmuk dia tu buat guna bahasa kita. Apa makna satu qurun? 100 tahun, satu abad kan, 100 tahun, satu dekad 10 tahun. Ha, kalau kita baik, jadi satu qurun ni makna dalam tempoh 100 tahun tu. Nabi kata sebaik-baik qurun, qurun aku. Qurun tu dimula dikira dalam Islam ni daripada hijrah Nabi, kerana tarikh mula kira hijrah Nabi start daripada 1 hijrah sampai 100 hijrah. Itu sebaik-baik qurun, yang mana Nabi hidup di dalam qurun tu dan para sahabat hidup dalam qurun tu. Paling baik, paling gemilang, qurun yang paling istimewa sekali. Ya. Kalau kita duduk pada qurun tu beruntung kita Allah jadi sahabat Nabi. Nah, tapi kita tak duduk di qurun tu. Kita duduk di qurun apa lah ni? 15 kali ganda pada qurun Nabi. Qurun ke-15. Oh, tuan-tuan fikir tengok. Jom. Ya. Yang kedua, summal ladzina yalunahum, Nabi kata qurun yang seterusnya yang terbaik selepas pada qurun aku ialah qurun yang kedua. Qurun yang mengiringi qurun yang pertama tadi, iaitu orang-orang yang generasi yang terbaik. Generasi yang terbaik ialah generasi yang kemudian pada qurun aku, generasi para tabi'in yang sempat yang bertemu dengan para sahabat dan juga mengambil segala ilmu daripada para sahabat, mengambil Islam daripada para sahabat, dipanggil tabi'in. Qurun yang kedua. Kerana dalam satu qurun ni dia ada 3 generasi ya. Biasanya lah. Kan? Dia mai tuan, ayah dengan cucu. Kan? Oh, manusia ni jaranglah nak hidup sampai lebih 100 tahun. Kita ambil macam tu. Nah, dia akan ada 3 generasi tu dalam 100 tahun tu. Ya? Baik. Kemudian Nabi kata yang kedua, 200 tahun yang kedua. Itu yang terbaik. Yang ketiga, summal ladzina yalunahu, wana qurun yang ketiga. Itu yang terbaik. Qurun tabi'in, tabi'in orang yang sempat bertemu dengan tabi'in. Qurun yang ketiga, qurun Imam Bukhari, tu. Qurun Imam Muslim, qurun Imam apa Abu Daud tu, qurun apa ni nak? Dia panggil qurun a'immatil muhaddisin. Imam-imam ahli hadis tu yang mengumpulkan hadis qurun ni pun. Mai qurun lepas tu habislah. Rosak dah. Datang fitnah. Masuk qurun keempat tu. 400 tahun. Kita dah ni dekat kiamat terus dah. Qurun kita ni. Ha, yang qurun keempat tu qurun fitnah. Umat Islam dah pada waktu tu, mai qurun keempat tu sudah
Islam ni sudah bercam, sudah apa nama, kita panggil tercemar dah. Di segala sudut sudah tercemar. Sudah jauh daripada Islam. Kurun keempat. Masuk kurun kelima, kurun Imam Ghazali. Imam Ghazali sebut dalam kitab dia, nak cari orang soleh payah zaman dia. Macam nak mencari kibritul ahmar, belerang merah. Belerang merah, belerang kuning, sulfur tu banyak. Nak cari warna merah tu payah. Nak cerita zaman dia tu. Ibarat macam tu. Kurun kelima, kita kali, kita kali berapa nak dapat kurun kita? Kali lima kali tiga, kan? Maknanya tiga kali ganda. Ada ada orang soleh? Tak ada. Zaman dia, dia kata tak ada lah. Ada pun sikit sangat. Zaman kita terlalu sedikit. Paling ramai orang fasik, orang yang melakukan dosa-dosa kerana dia melihat dosa tu seperti bukan dosa. Paling ramai kurun yang kita di hari ini, dia melihat dosa tidak ada apa-apa. Dia melihat dosa kecil ni tak ada apa-apa, dan dia melihat dosa tu sebagai bukan dosa, dan dia amalkan hari-hari benda tu. Sebab tu dia tak jadi orang soleh. Tak jadi orang soleh tu. Kiat dia. Baik. Jadi zaman ni ada ada orang zalim tuan-tuan, 200. Raja hak zalim dah zaman tu. Zaman kita, jangan tanya. Tuan-tuan nak tanya, adil. Zaman 200 ni. Ni zaman generasi masih lagi generasi tabi'in. Ni zaman Imam Syafi'i. Baik, dia kata apa? Bila teriak orang, dia kata berteriak ni semua pakat duk kelang kabut. Berteriak manusia tu maknanya pakat duk kelang kabut. Teriak ni mana pakat duk minta tolong. Oh, zalim semua dia. Nak minta tolong kat siapa? Baik. Dan berhadap mereka itu kepada Sayyidah Nafisah. Siapa dia Sayyidah Nafisah ni? Dia kata Syarifah. Tuan-tuan faham tak bila sebut Syarifah? Syarifah. Ya? Ini orang Melayu kalau sebut Said dengan Syarifah, dia kenal. Orang yang keturunan Rasulullah. Ya? Kalau lelaki dia panggil Sayyid, kalau perempuan dia panggil Syarifah. Di Tanjung ni dia ada dua jenis Said. Tok guru saya kata, yang pertama Said sungguh. Said keturunan Nabi. Tanya hang keturunan Nabi ke? Apa dia? Keturunan belah mana? Al-Idrus ke? Aidrus ke? Ba'alawi ke? Jamalul Lail ke? Ba'junaid ke? Kan? Bal-Faqih ke? Itu dipanggil nama-nama keturunan dia. Kita tak ada. Melayu tak ada. Arab dia ada. Ya? Turunan main mana? Baik. Kalau Tanjung ni dia dua. Ada lagi satu Syed Jumaat nama dia. Ini di kalangan orang India Muslim. Bila dia beranak, anak dia beranak hari Jumaat, hari Jumaat tu dipanggil Sayyidul Ayyam. Dipanggil Sayyidul Ayyam, dia namakan anak dia sebagai Sayyid. Kadang-kadang orang keliru. Kita tengok, hang turunan Nabi ke? Dah. Saya bukan dah. Jadi saya ni ayah saya pun nama Syed kan? Dia ni orang India Muslim. Dia kena kira lah itu. Baik. Jadi seorang Syarifah yang sangat zahid. Kalau tuan-tuan biasa pi buat ziarah ke Mesir, ya, biasa pergi umrah, kemudian singgah di Mesir dalam program ziarah, mungkin travel tuan-tuan tu ada buat, ya, menziarahi makam-makam orang soleh. Antaranya siapa dia? Sayyidah Nafisah ni di Mesir. Dia duduk di Mesir lah. Sayyidah Nafisah ni dia keturunan Rasulullah. Seorang perempuan yang sangat zuhud dan sangat waruh. Seorang waliullah perempuan. Tuan-tuan nak tahu siapa dia Sayyidah Nafisah? Dialah guru Imam Syafi'i.
guru Imam Syafi'i ni, Sayyidah Nafisah ni. Imam Syafi'i dia tak cari hak kuman-kuman punya untuk guru dia. Imam Syafi'i ni, orang duk kata ke Imam Syafi'i lah, orang lah lah kan, baru duk ada PhD hantam Imam Syafi'i, tengok guru dia siapa. Dia guru dia apa dia tak tahu. Main mana tok guru dia tu, tok guru dia belajar tu pun macam mana dia punya sifat dia, warak dia, dia pun tak tahu. Ni Imam Syafi'i guru dia ni, Sayyidah Nafisah. Tok guru ni dia mencorakkan anak murid, anak murid dia belajar daripada tok guru kan. Sebab tu ada pepatah Melayu kata, kalau anak tok guru kencing berdiri, anak murid dia, dia kencing dah berlari. Anak murid dia tak akan sama dengan tok guru. Kalau tok guru dia soleh, anak murid pun soleh tapi kurang sikit daripada tok guru dia kan. Macam nak kata tu lah kan. Baik, kalau kata tok guru jahat, anak murid lagi jahat daripada tok guru tu. Haa, sampai macam tu. Jadi mereka pun pergi jumpa dia lah, tak tahu nak minta tolong kat siapa dah, pergi cari Sayyidah Nafisah ni. Ha, dia ni orang yang berpengaruh. Eh? Maka berkatalah ia, bila orang main jumpa dia tak tahu nak mengadu kat siapa dah, maka orang main jumpa minta tolong lah. Ya? Minta tolong pada apa nama Sayyidah ni, supaya buatlah macam mana nak buat pada pemerintah ni, Raja Ahmad bin Talu ni, macam mana kita nak buat. Baik, maka berkata ia kepada orang yang main mengadu ni, rakyat. Sayyidah Nafisah berkata, mengkala ia berjalan. Ha, tuan-tuan faham tak mana mengkala? Mengkala faham tak mana mengkala? Ya, banyakkan tuan-tuan faham lah mana mengkalah ni. Kalau hak lapis muda ni tak faham. Saya pun dulu pun tak tahu juga. Sebab saya bukan asalnya orang Kedah asli tak. Saya asal Perak. Asal Perak. Campur Pening. Perak pun macam Kedah juga lah. Perak Utara. Saya tak kerti koma-koma ni, tak kerti nak cakap. Tak kerti. Perak Utara cakap macam Pening. Baik. Jadi, ada bahasa kita tak tahu. Mengkala ni dia bahasa Kedah tua. Kala, kala tu makna apa? Dulu saya pergi Kedah tu, tok guru saya, tok guru tua, saya pergi, dia tanya mengkala mai. Dia cengih pula, mengkala mai. Kita pun sengar tu kata ni, yang dia marah kata. Kan, orang kata tu tanya bila mai. Oh ni, ni tadi baru sampai ni, baru sampai. Tak tahu mengkala tu apa dia. Engkau ya? Menyorok pun saya tak tahu dulu ni. Dululah menyorok saya tak tahu lah. Kawan saya orang Kedah, pergi pondok tu dia ajak, jom kita pergi menyorok dulu. Saya kata pergi menyorok tak mana. Padahal saya ni cakap Kedah tu, tapi saya tak tahu. Tapi tak guna, dia belah Perak Utara ni tak guna kan? Dia campur lah sama satu. Menyorok tu apa dia lah. Tapi menyorok lah rumah tu dulu, dia ada jual macam-macam tu. Saya pun pening lah. Rupanya menyorok tu makan pagi kan. Dia bunyi dia, tapi sebenarnya bukan bunyi betul macam tu lah, menyorok tu kan. Nampak macam perkataan yang sama daripada kata dasarnya sorok lah, menyorok lah. Padahal lain, eh? Lain. Dia sebutan dia lain sikit, saya pun tak kerti sebut juga. Orang Kedah betul boleh sebut lah. Bukan menyorok tu dah ada sebut macam mana, saya tak apa kerti ke. Eh? Baik, orang belah-belah Kedah asli ni, orang Alustak ni, orang belah-belah tu tengah, ha, dia pun boleh. Orang panggil apa? Orang Padang. Orang Padang macam ni, dia boleh bercakap. Eh? Baik dah. Kemudian bila dia jumpa, mengadu, dia kata mengkala. Ha, mengkala ni bila lah. Sayyidah Nafisah tanya pada orang ramai, mengkala ia berjalan. Bila dia nak keluar berjalan ni? Lalunya Ahmad bin Talu ni kata orang esok hari, esok hari dia keluar daripada istana dia. Baik, maka menyurat ia pada kertas. Jadi dia tulis pada satu kertas, Sayyidah Nafisah ni dia tulis, dan berhenti ia pada jalan.
Esok tu dia tulis dah siap-siap pada petang, esok pagi tu dia keluar, dia berhenti, dia duduk diri di tepi jalan tempat laluan Ahmad bin Talun tu. Tu mana dia berhenti, mana dia berdiri di situ. Kemudian lalu ia raja itu, raja pun macam biasa tiap-tiap hari duduk lalu tang tu. Dan berkata Ahmad bin Talun, berkata siapa dia, Sayyidah Nafisah tu kata, panggil. Dan berkata dan panggil dia Ahmad bin Talun. Dia panggil macam tu, Sayyidah Nafisah. Dia tak panggil, dia tak ada. Dia kata, daulat tuanku kan, patik mohon ampun, beribu-ribu ampun. Dah, tak ada. Sayyidah Nafisah ni dia panggil, hey, Ahmad bin Talun, mai. Tu dia, dia panggil raja macam tu kan. Jadi bila tak kala melihat ia, Ahmad bin Talib ni akan dia, akan Sayyidah Nafisah, bila dia dengar, dia nak dia dengar bunyi apa suara tu, dia tengok Sayyidah Nafisah ada di tepi jalan. Dikenalnya, dia kenal lah siapa dia, Ahmad bin Talib ni, siapa dia Sayyidah Nafisah. Maka turun ia daripada kudanya berjalan kaki. Dia tengok-tengok Sayyidah Nafisah panggil dia Ahmad bin Talib, dia pun tengok, oh Sayyidah Nafisah panggil dia, dia pun turun daripada kuda. Turun daripada kuda, dia berjalan kaki mai kat Sayyidah Nafisah ni. Dan mengambil ia akan kertas itu daripada tangannya dan baca dia. Kemudian Sayyidah Nafisah pegang kertas dah, tunjuk. Unjuk dekat dia, dia pun ambil, dia buka, dia baca. Kan? Maka tiba-tiba padanya tersurat dengan katanya. Dia buka, dalam tu ada beberapa kalimat yang ditulis oleh siapa? Sayyidah Nafisah ni. Dia kata apa? Baik, dia kata, manakala kamu milikkan, maka kamu buangkan. Oh, bahasa dia payah. Manakala kamu milikkan, kamu buangkan. Maknanya, bila kamu jadi raja, ya, bila kamu ni jadi raja, kamu ni menawan orang. Ya, menawan, tawan orang bila kamu jadi raja. Tu makna dia. Dan sungguhnya kuasa kamu, maka kamu keraskan. Maknanya bila kamu jadi raja, kamu ada kuasa. Bila ada kuasa, kamu keras terhadap rakyat. Dan memberi nikmat kamu, maka kamu keraskan. Ya, payah juga bahasa dia ni. Ya, jadi saya kena merujuk kepada teks asal dia bahasa Arab ni, bahasa yang diterjemah oleh Syekh Daud. Ya. Jadi bila kamu ada kuasa, kamu dapat nikmat, maknanya ada kesenangan, maka kamu menindas. Dan manakala kamu beri nikmat, kamu payahkan, dia kata. Bila kamu nak bagi nikmat kepada rakyat, beginilah kan, keperluan kepada rakyat, kamu payahkan, kamu buat payah, betul tak? Kan, tuan-tuan, kita bayar cukai tu dia pi macam peluru masuk. Kita nak ambil balik itu, nak ambil balik itu punya payah lah. Saya, kawan saya, dia ada, dia berniaga 500 ribu ke atas, dia kena bayar GST lah. GST ni kita boleh, orang yang bisnes, orang berniaga ni, dia boleh apa nama, dia boleh apa ni, tuntut balik. GST ni tuan-tuan tahu dah kena bayar berapa? Berapa persen? Nah, 6%. Semua orang tahu 6%. Pasal tiap-tiap hari duk bayar. Ha? Tiap-tiap hari duk bayar GST ni. Ada siapa tak bayar GST? Tak bayar GST tu orang duduk di hutan ni. Kalau duduk di kampung mesti bayar GST. Bagus dah. Bagus. Memang bagus. Bukan siapa kata tak bagus. Kan? Duit keluar cukup senang. GST ni dia kena bayar setiap 3 bulan. 3 bulan dia akan kutip. 4 kali setahun. 4 kali setahun dia kena bayar.
Kalau lambat, kena denda. Nanti dia nak claim balik, boleh. Selepas tu, setahun kan? Dia boleh claim balik. Daripada, bukan lembaga hasil, daripada kastam. Yang kutip ni kastam. Ya? Ha, siapa kerja kastam kaya? Dia duit banyak. Dia jabatan. Dia kutipan cukai dia banyak. Dia punya insentif dia banyak. Siapa ada kerja kastam ni? Ada? Ha? Tak ada? Ada? Kalau ada pun tak mengaku. Takut minta maaf dah kerja kastam. Dia kerja saja kan? Minta maaf. Takut nak mengaku lah kan? Tapi memang itulah ni, jabatan kastam dia boleh ni. Pada kutipan dia tinggi. Ya? Dia tengok pada jabatan. Setahu saya macam tu lah. Baiklah. Jadi kutipan tu, duit tu nak masuk senang. Kita nak ambil balik tu susah. Susah. Begitulah mana-mana kerajaan daripada zaman dulu sampai lah. Dia banyaklah prosedur. Susah nak keluar duit ni sekejap. Duit pelari ke lain. Masalah tu lah. Bukan masalah apa. Zaman lah duit ni takut keluar. Dia tak mai kat orang hak sepatutnya. Dia bocok di tangan lain. Maka kerajaan dia kena buat dia punya apa nama ni. Dia punya prosedur, dia birokrasi cukup banyak nak jaga tu. Itu kita setuju juga. Setuju. Kalau tak buat tu, bocok lagi banyak. Nak kena isi borang, nak kena ni apa semua, nak kena lulu-lulu, kena langkah-langkah ni, step by step dia. Oleh pegawai ni sekejap. Kalau boleh senang-senang bagi, sumpah ambil dalam laci nak duit kan? Nak berapa ni saya bayang? Duduk dalam laci ya bagi. Duduk dalam laci, dalam laci tu kosong sedia. Duduk dalam poket kawan tu dulu. Tentang mungkin kalau 10-20 ringgit boleh tengok. Kan? Tapi kalau 10-20 juta duduk dalam almari ni, duduk dalam laci tu, boleh tahan ke hari-hari tengok? Tentang boleh tahan? Tak tahan. Tok lebih yang pakai serban ni pun tak tahan. Dia tak tahan. Ha, sebab tu buat payah duit nak keluar. Ya? Zaman dulu merintah senangnya, tak ada susah macam law ni. Pun dah payah dah, memang macam tu. Adab dia. Ya? Dia kata kamu susahkan. Dan jika kamu datangkan rezeki, kamu putuskan. Dan manakala kamu beri nikmat, kamu payahkan. Bagi nikmat, nak bagi peruntukan kepada rakyat itu susah. Kamu buat payah. Rakyat main minta apa-apa, nak kena melalui beberapa prosedur. Zaman dulu macam tu dah. Rakyat susah ni. Nak makan tak ada, apa semua tak ada. Minta kepada raja lah, raja ada. Raja payah bagi. Alasan ni. Ya? Dan jika kamu datangkan rezeki, maka kamu putuskan. Bila ada rezeki, kamu sekat, tak bagi kepada rakyat. Dan sahnya telah diketahui, kamu sahnya anak panah malam lulus tiada tersalah. Dia habang kat raja. Dia kata ingat, dia kata. Dia kata, hey, Ahmad bin Qalun hang pun tahu. Anak panah malam ni, kalau lepas daripada busur dia, dia mesti kena punya. Tak akan salah. Istimewa pula daripada hati yang telah kamu pedis akan dia. Lebih-lebih lagi, hati-hati rakyat manusia yang kamu kecewakan. Yang kamu biar hati itu lapar. Ya? Dan daripada tubuh kamu telanjangkan dia. Lebih-lebih lagi pada rakyat yang mana tubuh badan mereka tu tak ada seorang benang pun. Sebab kemiskinan, kesusahan. Tak pernah bagi pertolongan kepada mereka. Tak membantu rakyat. Berbuat oleh kamu apa yang kamu kehendak. Dia kata dalam surat tu, Sayyidah Nafisah, dia kata buatlah apa yang suka Ahmad bin Tolu ni. Maka bahawasanya kami sekalian sabirun. Kami semua orang yang bersabar, dia kata. Dan zalim kamu, bahawasanya kami dengan Allah minta tolong. Dengan sebab kezaliman kamu ni, kami akan minta tolong kepada Allah. Kami nak minta tolong kat siapa lagi? Sebab dia paling tinggi dah. Maka minta pertolongan yang lebih, yang maha tinggi lagi. Dia ingat dia tinggi dah. Ada yang lebih besar lagi. Dan zulmah kamu, zalim sebenarnya. Ya? Yang betulnya zalim. Ya? Dan zalim kamu, maka bahawasanya kamu
kepada Allah mengadu akan zalim kamu. Ya. Maknanya melampaui batas di sini maksudnya. Dan melampaui batas kamu, maka kami akan minta mengadu kepada Allah terhadap perbuatan melampaui batas. Dan lagi akan diketahui oleh mereka yang zalim mengena ia di mana berpaling mereka itu. Ya. Maka dia tutup dengan perkataan wasaya'lamuna allazina zalamu ayyamun qalibin yang qalibun. Dan orang yang melakukan kezaliman ni, dia akan tahu, dia satu hari dia akan mengetahui di mana tempat yang dia akan, yang qalibun, tempat yang akan dia kena, yang dia akan dikenakan tindakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di situlah yang dia akan diazab dan diseksa. Ya, baik. Ini yang surat yang diberikan oleh siapa? Surat yang diberikan oleh Sayyidah Nafisah kepada Ahmad bin Talun. Ya. Nasihat. Suruh dia baca. Baik. Kerana isi kandungan ini nak bagi tahu, nak mengadu kepada dia terhadap kezaliman dia. Cara dia berurusan dengan rakyat itu secara zalim. Sampai rakyat mengadu, tak tahu nak mengadu kat siapa dah. Ya. Ini semua aduan-aduan tu lah. Dia tak bagi makan kepada rakyat. Dia tak jaga apa semua pakaian pada rakyat, tak ada. Ya, dan sebagainya. Baik. Kemudian kata dia, kata yang orang yang mengisahkan cerita ni, maka ia pun mengadilkan rakyatnya kemudian daripada ketika itulah dan saat itulah. Lepas-lepas dia baca surat Sayyidah Nafisah ni, dia pun terkesan. Ya, terkesan la-la tu juga. Dia ubah sikap dia jadi seorang yang adil. Kerana apa? Surat ini lahir, ditulis oleh seorang yang betul-betul bersih hati dia. Sayyidah Nafisah. Seorang yang soleh. Ya Allah Ta'ala terima doa dia. Orang warung. Seorang wali Allah. Jadi elok. Ya, kalau kita lah, kan keras ni perkataan ni, tembok ayak kan, pedih macam betul ni. Tembok ayak kan, orang tahu lah, orang yang besar dia tahu tembak lah tembok ayak. Muntah hijau kan, tembok ayak kan. Ni tak ada, pasal kita ni bukan orang soleh, tuan-tuan. Padan dengan kita. Kita bukan orang soleh. Doa kita Allah Ta'ala tak terima. Kita buat dosa banyak. Yang hari-hari dosa depan kita tu kita anggap biasa. Kita ni anggap biasa. Di tempat kerja kita, di rumah kita. Anak bini kita buat pun kita rasa tak ada apa, tak ada rasa apa, marah terhadap dosa yang Allah Ta'ala murka tu. Padan dengan kita. Baik. Habis dah. InsyaAllah, jadi kita penutup dah. Baik, kemudian dia kata, dan saat itulah dia menjadi adil, dia kata. Ya, kemudian pada ketika itu dah dan saat itulah. Maka mengerja, habis dah. Maka mengerjakan oleh orang yang akil bahawa ia menegahkan daripada tangannya daripada zalim. Dan berjalan ia di atas jalan adil. Dan melakukan pekerjaannya dengan insaf. Dan mengintai-ngintai akan suruhan Allah pada sirnya dan zahirnya. Sir makna ketika tersembunyi dan ketika terang-terangan. Ya? Dan ketahui pula bahawasanya Allah Ta'ala lagi akan membalas atas segala amal kebajikan dan kejahatan. Dan diseksa akan zalim, akan zaliman atas zalimnya. Jadi ini penutup dia. Dia kata
maka mengerjakan oleh orang yang akil, mana orang yang berakal. Orang yang ada akal Allah Ta'ala bagi, dia tegah tangan dia, tubuh badan dia, diri dia dengan kuasa yang ada pada dia daripada melakukan kezaliman. Orang yang berakal, maknanya di kalangan orang yang memerintah, yang jadi raja, dia kena tahan tangan dia, jangan buat zalim. Baik, dan berjalan ia di atas jalan adil, dia kena adil dalam pemerintahan dia, dan melakukan pekerjaannya dengan insaf, dia buat pekerjaan tu dengan saksama dan adil, tidak berat mana-mana pihak, dan dia sentiasa mengintai-ngintai suruhan perintah Allah. Allah Ta'ala suruh buat macam mana, dia sentiasa mengambil perhatian sama ada secara tersembunyi ataupun secara terang. Dan ketahui pula bahawasanya Allah Ta'ala akan balas segala amal kebajikan dan kejahatan. Dia kena perhati yang tu, ingat baik-baiklah. Ya, ingat baik-baik. Allah Ta'ala, dia akan perhati amal kebajikan kita, amal kejahatan kita, dia akan perhati. Ya, kita kena ingat, ya. Hal yang kita buat, Allah Ta'ala, ya, apa yang kita buat walaupun sekecil-kecil zarah pun Allah Ta'ala akan perhati tengok. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sesiapa, maka sesiapa yang beramal sebesar zarah sekalipun, benda yang paling kecil, kebaikan, Allah Ta'ala akan melihat dan perhati. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan siapa yang beramal dengan kejahatan sebesar zarah, Allah Ta'ala akan perhati tengok. Kikik pun Allah Ta'ala perhati, dan akan dibalas, dihisab dan dibalas di hari akhirat. Ha, kita kena ingat terus tu, ya. Kerana hisab Allah Ta'ala di hari akhirat tu daripada sebesar kuman sampai sebesar-besar ni. Ya. Baik. Dan diseksa akan zaliman atas zalimnya, diseksa orang-orang yang zalim ni terhadap sifat ataupun perbuatan zalim yang dia buat. Habisnya, jadi selesai kitab Munyatul Musalli. Berapa tahun tu? Berapa ingat? Ada tanda, ada rakan-rakan kita dia tulis tarikh bila. Saya pun tak tanda ke. 20 2015 2011. Bulan 9. Bulan 15, 2015, 16, 17, 18. Ha, tu ni. Hampir 3 tahun dah. No? 3 tahun baru habis. Tak habis lagi ni, ada lagi. Tapi kitab Munyatul Musalli ni sudah selesai. Kemudian dia ada lampiran dia, tuan-tuan. Lampiran dia nama kitab Bahjatul Mardiyah. Sebenarnya kitab yang kita baca ni dia ada dua kitab. Munyatul Musalli habislah kita baca hari ini, kemudian dia sambung pula nama dia Al-Bahjatul Mardiyah, daripada pengarang yang sama juga. Ya, dia ini berkaitan masalah, berkaitan dengan apa, menyatakan tentang hukum makmum. Ha, ini kita baca pula lepas ni, sambung, kerana dia duduk dalam satu kitab. Baiklah, doa khatam lah. Ha, orang yang selalu kalau main mengaji ni dia takkan lari balik, dia tunggu baca doa khatam ni. Nah, itu orang yang duduk dalam majlis ilmu, dia tunggu sampai doa khatam. Daripada mukadimah dia dah tunggu, kita nak ambil doa khatam daripada pengarang kitab ni. Ini insya-Allah kita baca, saya baca doa khatam ni, kita amin sama-sama. Baik. Ini doa khatam bagi Munyatul Musalli. Baik, kata musannif, "Wallahu al-muwaffiq liman yasha'u la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala 'an dhikrihi al-ghafilun wa 'ala alihi wa ashabihi wa 'itratihi at-tahirin salatan wa salaman da'imain ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجة العليا من الجنة
Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir li wa tarhaman wa tarhamni wa idza aradta fitnatan biqaumin fatawaffani ghayra maftunin wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa muraqabata nabiyyina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannatil khuld. Alhamdulillahi allazi an'ama alaina wa hadana ila al-islam. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Telah selesai faqir, yakni pengarang kitab ni kata ilallahi ta'ala Daud ibnu Abdullah Fatani menterjemahkan risalah yang bernama Munyatul Musalli ini di dalam negeri Mekah Al-Musharrafah pada waktu duha hari Selasa 15 hari bulan Zulhijjah, hijrah Nabi sallallahu alaihi afdalus salati wa azkat taslim, pada tahun 1242 tahun hijrah. 1242, tuan-tuan kira, tengok saya tak ada yang kira. Nak ubah hati tahun 1439 lah ni. 1439 tolak 1242 berapa. Boleh tahu berapa hati tahun dah dia karang kitab ni. Jadi dia dalam catatan pengarang kitab kita ni, Syekh Daud Fatani, dia tulis di akhir kitab tu dia telah selesai menulis kitab ini. Menulis bukan mencetak lah, tulis. Cetak kemudian. Tulis pada waktu duha. Banyak ulama' dia selesai tulis pada waktu duha. Syekh Ahmad Fatani pun macam tu juga. Dia kata hari Selasa 15 bulan Zulhijjah. 15 bulan Zulhijjah tahun 1242. 1242, 1314, 100 tahun dah. Kan? Semua tu 1442, 200 tahun dah. Campur lagi berapa lah ni ada? Tak sampai lagi. Jadi 39 tolak 197 tahun. Okey. 197 tahun. Tak sampai 200 tahun ni lah. Baik. Alhamdulillah awalan wa akhiran wa batinan wa musallian ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Amin. Ya. Baik. Kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan bacaan ini kepada pengarang kitab Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani dan juga kepada keturunan dia, anak-anak murid dia dan juga guru-guru dia, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udhu billahi min syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. A'udhu wa ilmiya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala wa yaqinan shalihan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. أحسن ختامنا أجمعين وتوفنا مسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.